Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya ingin membuat video unboxing RC WPL C34 versi kit metal. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa aja isi box WPL C34 kit metal, apa aja yang ada di dalam boxnya. Oke, langsung saja kita buka. Check it out. Oke guys, yuk kita buka isi paket box RC C34 kit metal. Nah, versi ini udah 90% metal ya. Jadi untuk upgrade nggak perlu banyak lagi yang di upgrade dan biayanya lebih sedikit dibanding versi RTR atau versi kit biasa. Boxnya nah ini nomor C34KM. Wow, udah kelihatan nih atap bodinya. Jadi ini masih terpisah-pisah semua ya. Nanti kita rakit sendiri. Tapi ada buku panduannya kok. Nah, ini tutup mesin. Body. Masih body ya. Nah, ini dia buku panduannya. Tinggal kita ikuti perintah ban WPL. Ada sasis metal. Nah, ini gardan couple dan part lainnya. Udah ada pemberat bannya nih guys. Nah, ini shock breaker belum dirakit, link set. Motor, gearbox dan lain-lain. Nah, ini udah ada servonya juga guys, tadi ikut di plastik bodinya itu. Yuk langsung saja kita lakukan pemasangan. Nanti kita lihat apa aja yang metal. Yuk cekrat. Thank you.
Oke guys, selesai juga ya perakitan C34 kit metal. Nah, coba kita lihat apa aja yang sudah metal dan apa aja yang masih belum metal. Nah, ini link couple sudah metal, link root metal, gardan metal. Link seatnya masih plastik, gearbox plastik, tapi dalamnya udah metal. Chassis metal. Shockbreaker masih plastik sama metal ya hampir semuanya metal lah. Jadi nanti kita kalau mau upgrade udah nggak banyak. Nah, kita lihat penampakannya guys. Mantap, cakep, keren. Oke, di video selanjutnya saya melakukan pemasangan ESC pada kit C34 versi metal. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.